Mas, wih, seri apa mas? Itu lokal mas. Ini seri apa mas? Itu lokal, itu anakan AF. Bapak E, AF. Lokal kok koyong ini yo, coba. Iki lokal, posturnya seperti ini, coba lihat, kita lihat. Oh. Oke, ini bos, ini bapaknya. Ini bapaknya yang tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bosku semuanya, jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di tempat Savage Canary yang berada di Mertoyudan, yang mana kali ini kita masih dalam situasi puasa, jalan-jalan sore ngabuburit. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan hal-hal positif bisa kita dapatkan di sini. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk, jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe, supaya saya lebih semangat lagi bos, supaya saya lebih semangat lagi bikin konten dan tentunya menghibur teman-teman semuanya. Oke bosku ya, matur nuwun. Oke mas bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa, dan pada kesempatan kali ini bersama si kuda besi saya jalan-jalan menyusuri kota-kota di sekitaran Magelang bos ya. Jadi kita kali ini jalan-jalan ke tempat Mas Puguh atau Savage Canary, yang mana kita akan lihat seperti apa peternakannya sekarang. Oke, kita masuk ya bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Mas Puguh ada? Ada, monggo-monggo mari mas. Boleh, ini kaskus dipakai ini. Oh iya, terima kasih. Dapat kiriman dari bos besar. Harganya luar biasa ini, saya dipakai di situ. Oh, iya. Ini dari bos besar yang punya seperempatnya gunung berapi mas. Wah, ojo ngomong mas, berapi kok. Iya, monggo-monggo. Iya, iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo mas. Oke mas bos, kita sekarang sudah sampai di tempat Mas Puguh atau Savage Canary, Savages. Atau diambil dari anime, tokoh anime Savage, yang saat itu sudah kita pernah main ke sini dan luar biasa. Bagaimana ternaknya mas? Alhamdulillah lancar ya, berkat doa teman-teman semua. Oh iya, ya doa mas Puguh dua kayak kat subuh tekan tekan marib turun. Oke, yang pasti apa ya, tetap stabil. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Apa sih koleksinya sekarang, jantannya? Jantan ini masih yang lama F3 masih dipakai. Oh, terus F3. Sama anakan sendiri. Sudah anakan sendiri? Iya, sekarang pakai anakan sendiri. Oke. Okay. AF. Mas, wih, seri apa mas? Itu lokal mas. Oke, mas bos. Ini seri apa mas? Itu lokal, itu anakan AF. Bapak E, AF. Lokal kok koyong ini ya? Coba. Iki lokal, posturnya seperti ini, coba lihat, kita lihat. Oh. Yo. Lokal kok koyong ini. Tapi lokale. Nah, saya yang mau saya tanyakan pejantannya dulu, seperti apa pejantannya, Mas? Pejantannya itu ya iya. Savage Life. Wah iya. Salah. Orang Savage loh. Ya. Ini kelihatan tulisan apa mas? Iya. Hah? Tulisannya salah. Oh bener. Itu Savage Savage loh. Iya. Orang Savage itu. Ini okay. Salah bikin stikernya. Oh iya, gak apa-apa. Oke, ini bos. Ini bapaknya. Ini bapaknya yang tadi. Duh, ini seri apa mas? AF mas. Seri itu silangan F3 sama F1 Gibuso. F3 sama F1 Gibuso. Iya. Oke, udah mas, dimasukkan aja nanti tidak udah. Oke, kita lihat lagi di sini bosku ya. Jadi keren-keren ini cetakannya dari teman Mas Puguh. Jadi ternak kenari bisa mencetak seri-seri yang yahut, yang keren-keren, yang fenomenal. Fenomenal ki, ono bongkok-bongkok, ono melengkung-melengkung, ono pokoknya
apik lah di Samang. Nyenengke. Nyenengke. Luas nih. Luas banget. Betinanya mana, Mas? Betinanya lagi angker, Mas. Nah, ini yang saya tanyakan, betinanya pakai apa, Mas Bugo? Kalau yang bon tadi itu pakai F1 Gibusso. F1 Gibusso. Oh, ini? Iya. Nah, ini Bos Buya, lokal tapi bukan lokal lah, Bos. Betinanya AF toh. Betinanya AF. Juragannya sampai lali. Dindek-ndek e diturun-turunkan e, enggak apa-apa. Karena saking apa rendah hatinya. Rendah hatinya Mas Bugo. Ngei atau memberikan titel untuk seri anak-anaknya adalah lokal, padahal ini AF, Bos. Kayak gini dijual pira, Mas? Belum ada bandrolnya, Mas. Oh, berarti ya. Spesial ini. Ya. Ning udah terpantau dhewe? Udah. Kalau yang bone itu udah. Kalau yang kuning-kuning ini AF juga ini. Silangan ISSF sama F Gibo juga ini. Oh ini? Iya, 31. Yang ini ding, yang ekor masih kecil-kecil banget. Oh. Ini. Sama yang brondol-dol itu. F Gibo kali apa? ISSF kali F Gibo. Oh, ISSF jantannya kali F Gibo. Betinanya F Gibo. Oke, kita lihat. 3 ekor. Lihat lagi. Tuh. Yang turun tuh ya. Itu kenapa itu dengan kakinya, Mas? Mana? Kok apa memang bulunya. Dicabuti bulunya? Iya. Sama induknya apa memang bawaan? Dicabuti induknya itu, Mas. Oh, jadane entek. Oke. Oke, ini berarti jadinya F Gibo kali apa tadi? ISSF kali F Gibo. Oh, apa, Mas? Nek masuknya ke mana ini? Ya? AF. AF apa? AF ya. Iya kan ISSF itu ya padha F1 kan. Ya kudune kalau ISSF kalau menurut saya murni toh. Murni. Murni toh dia murni toh. Oh, enggak tahu. Ya lebih aman, ya monggo lah teman-teman. Kalau menurut saya, ISSF itu kalau menurut saya nih, IS-nya kan pejantannya. Iya. Bapaknya banyak dulu. Betinanya adalah SF. Jadi kan ISSF kan itu murni dengan murni. Dikalikan apa F1 tadi? F1 Gibo. Ya, taruh aja F1 ya. Kalau mau, karena bukan jalurnya kan, F Gibo-nya atau AF gitu aja, silahkan teman-teman. Tiga bawa dua kecil-kecil. Oke, tapi yang paling aman ya dibaca panjangnya, lebih aman. Tapi nggak bisa berbohong teman-teman ya, posturnya ya. Kayak gini jualnya berapa, Mas? Ini pertama keluar juga belum. Belum dikasih bandrol juga? Belum ada bandrol. Kira-kira butuh berapa waktu lama lagi untuk kasih bandrol? Belum tahu. Lo ini jenengan berarti milik bersama. Berarti ya butuh duit ya, Mas ya? Iya, ya butuh sih. Iya. Wis wi. Butuh sih, cuman ngopi. Ngopi dulu. Cuman kan ini nganu. Kemak ISSF-nya itu kan punya teman yang buat gantangan itu loh. Kemarin itu terlalu birahi terus dicuske keluar 3 itu. Oh, berarti maksudnya ini milik bersama. Nah, milik bersama. Oh, jadi enggak berani bandrel. Oh, okay. Berarti nanti kalau sudah bagi harta gono gini baru bisa. Kalau sudah dibagi pembagian ya. Harta rampasan. Rampasan. Oke. Okay. Itu ya teman-teman ya. Jadi dari sekian ini belum ada yang dibandrel. Belum. Oke. Nah, terus teman-teman kalau mau beli lipat jenengan online nih misalkan. Nggih. Pengen ada sih yang ini udah ada bandrolnya yang sini. Oh, ini udah ada bandrolnya. Yeah. Oke, lihat ya teman-teman ya. Kita lihat yang cuman banyak warna gelap. Nah, kok yang di bandrol yang warna gelap ini gimana? Yang cerah kok belum dibandrol. Oh, warna ini udah dewasa, teman-teman. Sudah lebih agak umurnya udah di atasnya. 1 bulan lebih. Ya. Ini seri apa ini, Mas? Itu anakan F1 SDF kali lokal. F1 SDF. Oh, anaknya SDF lokal. Itu, oh ya. F1 BB yang ring jepit-jepit itu F1 BB lokal. Kalau yang ring safeback itu anakannya F1 SDF. F1 SDF. Iya. Anakannya disilangkan dengan lokal. Berapa jualnya gini? Itu paling berapa? Biasa diambilin 2,5. Iya, 250.
Berarti ini maksudnya AFSJF ya? Iya, ya. AFSJF teman-teman. Jadi ini seri yang sangat langka, artinya jarang ditemui. Nah ini ada nggak mas yang ada ngefrilnya kayak bapaknya, mbahnya gitu? Nggak ada mas. Nggak ada? Nggak ada. Berarti memang sulit sekali diturunkan ya? Frile angel. 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 Kalau kakinya dapat nggak mas kira-kira? Kakinya dapat sih ya. Dapat ya? Iya. SJF kakinya luar biasa, cukup bagus. Oke, jadi ini Mas Pugu ini seneng ngulik, ngulik postur ya. Ngulik postur tercili-cili duwene. Lah ini luar biasa loh Mas. Nek mau gede kan beda jalur Mas. Iya. Ini jalurnya jalur postur, memang postur unik ya, postur gantangan ya. Jadi diambil untuk nekuk lehernya sama ekornya, kakinya. Kakinya. Oh, ya. Ini contohnya ini bos. Nah ini tabungannya ini. Ini gak bakalan dijual kayak gini tuh. Betina-betina. Betina-betina. Ini apa masih mas? Mana? Nah ini gue. Itu F3F Gibo itu. F3F Gibo. Oke. Okay. Sama ini. Sintio. Ini F3F Gibo. Oh ini. Ini F1F Gibo. Oh ini F3F Gibo bosku ya. Apa ya? Ini dadi ini loh bos. Es dadi posture ya gini gambarannya biar teman-teman tahu nih. Kalau kecil kan belum begitu kelihatan. Tuh. Wih. Kayak gini. Ini betina ini bos. Bayangkan anak ini udah mau bunyi. Beda lagi dia. Oke ini. Wah ini kakinya nih. Anti banjir nih. Itu F1F Gibo. Oke. F1F Gibo. Memang ya cili, arahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mencari yang unik-unik. Jadi ketika burung itu apa ya sudah dikurungi gitu akan beda. Kenapa ya saya kok seneng? Ya bagus masalahnya kok. Melihat gitu loh. Lihat orang kan. Kenapa ya saya kok seneng? Ya memang bagus gitu loh. Bagusnya kan karena kualitas anakannya, bentuknya ya. Oke, suaranya kayak ngono, bentuknya posturnya kayak ngono ya toh. Kayak ono bibi ini tadi, Mas. Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, itu. Oke, Bos, sudah kita bahas bersama bersama Mas Bogoh di Savage Canary. Yang mana di sini untuk cetakan anakannya memang dibuat unik ya. Unik-unik. Jadi sing kakinya banjir, nanti banjir, sing bulunya lehernya itu kelihatannya kok gitu, terus untuk ekornya ya, posturnya tubuhnya itu. Harapan ke depan seperti apa sih Mas CPC Mas? Oke, kita kan apa ya? Harapannya ya kenari tetap stabil lah, kenari harga kenari stabil, ya. Terus teman-teman juga tetap kompak dan apa ya? Ya rupiah juga menguat lah. Ya harapan. Rupiah internasional maksudnya? No. Rupiah internasional atau harga kenari? Kalau ya secara internasional rupiah menguatkan nanti harga kenari juga semakin. Jadi dolarnya terhadap dolar itu kan maksudnya? Iya. Keren nih. Ngono iki dolarnya bursa ya nih. Enggak juga sih. Bener artinya. Cuman juga pengaruh. Pengaruh, pengaruh banget. Jadi nilai jual atau mungkin kursnya itu semakin naik. Oke, pesan-pesan Mas buat teman-teman Mas yang mungkin baru belajar kenari atau mungkin yang pengen cetak-cetak seperti Mas Hugo bisa punya postur yang bagus-bagus seperti itu. Apa sih Mas? Kiat-kiatnya Mas? Kiatnya napa ini? Nek. Nek saya nggih apa ya? Kuat-kuat nyimpan betinanya. Nyimpan hasil cetakannya. Jangan betina. Mudah tergoda. Iya, jangan semuanya dijual. Nanti kan daripada gelo Nemburi aja didol sing wedok. Oke, gitu ya. Jadi cita itu untuk ke depan, jadi nanti intinya ke depan tuh kita punya visi yang lebih besar. Iya. Harapannya lebih besar. Oke, luar biasa keren. Mas Thomas, alhamdulillah keren. Meh kurang pirang dino Mas? Kurang patang dino ya? Patang 4 hari. Dari melu sing ndi ngono.
Melintang sing nasional aja. Sing bisa. Sing bareng-bareng. Yeah. Pokoknya apapun yang mana gitu. Apapun manutnya yang mana yang pasti sholat ya sholat. Iya. Gitu ya. Oke, sementara itu sudah. Makasih, Bos. Nggih, sukses selalu untuk Savage. Silakan teman-teman yang mau cari bahan materi mbuh didol apa ora lari sementing tembak aja kenalan enggak apa-apa. Ya, Mas ya. Siap. Monggo. Nah, siapa tahu nanti rezeki di Facebook Savages. Savages. Ada kontak. Bukan Savages. Bukan itu. Salah tadi Mas ninggon kandang, Mas. Dipotong regane. Sampai rumah baru. Ono sing salah ya apa ya? Aku aneh makane. Salah. Aku sih goblok, kamu sing salah sing anu. Oke, Savage ya. Untuk Savage. Facebooknya Savage, nomor WA-nya bisa kalian cek di sini atau di link deskripsi sudah ada. Atau sudah tak tampilkan link ini, menyantol link ini. Jangan lupa juga subscribe dan like channel ini. Dodi Ilva. Usahake. Sing duwe seprapate Gunung Merapi, Bos. Aduh, ya Allah, ampun ya. Amin. Ampun aja ngono. Enggak kewalat. Kita orang kecil enggak usah terlalu banget. Oke, terima kasih Mas Bugo. Nggih, ya. Sami-sami. Sementara itu dulu teman-teman, jalan-jalan kita hari ini kita sama terima kasih kepada Mas Bugo. Mungkin waktu kita bisa jalan-jalan lagi ke sini. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.